Maha Pengasih dan Maha Penyayang, segala puji bagimu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rab, kami semua memfidyakan Al-Fatihah ini buat Nabi Muhammad, Nabi junjungan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, buat ahli keluarga, sahabat baginda, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, wali-wali dan para ulama yang dirahmati oleh Allah SWT.
Pun begitu juga kami fidyahkan buat saudara-saudara Islam kami yang telah ke rahmatullah, terutamanya Ainda Beta, Kekanda Beta dan seluruh Dinsley, dinasti Dinsley. Semoga mereka ditempatkan dalam golongan-golongan orang yang beriman dan beramal soleh serta berpesan-pesan di dalam berpesan-pesan dan penuh dengan kebenaran dan sabar. Dan jauhkan mereka daripada azabnya. Kalau kubur ditempatkan golongan-golongan orang yang beriman dan beramal soleh serta berpesan-pesan dengan kebenaran dan sabar. Kami juga fidyahkan Fatihah ini buat bunda-bunda kami, buat ayah-ayah kami, buat diri kami, buat adik-adik kami, kawan keluarga kami, sahabat andai kami, guru-guru kami, muslimin, muslimat, mumini, muminat seluruh alam semesta. Semoga kami dikurniakan berkat rahmat taufik hidayah rezeki melimpah ruah nur cahaya Muhammad SAW, nur cahaya Allah SWT dengan izin rahmatnya secukup-cukupnya darimu ya Allah. Matikanlah kami dalam husna khatimah. Tempatkanlah kami dalam yaman kiamat dalam syurga firdaus tanpa hisab kelak ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rab, permudahkanlah segala nikmat, rahmat, ujian, dugaan yang kau kurniakan pada kami ya Allah. Dan kami juga memohon padamu ya Allah, kurniakanlah kami anggota badan yang sihat, akal fikiran cekas dan cerdas, hati budi yang baik dan roh jasad yang dilindungi daripada hasutan jin syaitan iblis dan dajjal anatullah. Inna salati wa nusuki wa mayaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizal qamitu wa minal muslimin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar 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 wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. Rasulullah bersabda, perbanyakkanlah berselawat ke atasku pada hari Jumaat dan malam Jumaat. Barang siapa berselawat ke atasku sekali, Allah akan berselawat dan salam ke atasnya 10 kali. Ulama-ulama yang mensyarahkan hadis maksudnya didapat 10 kelebihan dan diampunkan 10 dosa. 10 kali selamat, 100 kali Allah ucap keselamatan. Kalau Allah sendiri dah ucap keselamatan pada kita, tak ada lagi benda yang boleh memudaratkan kita. Nabi kata, ucapkanlah selawat ke atasku, kerana sungguhnya selawat kamu itu tablughuni haitsuma kuntum, akan sampai kepada aku di mana saja kamu berada. Kita di sini, di Malaysia, kita selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai ke Nabi sallallahu. Jangan bimbang. Banyak sangat kelebihan berselawat. Di antaranya dapat pahala. Pahala inilah yang akan menyebabkan kita dapat kesenangan di akhirat nanti.
hadis yang menggalakkan kita memberi seberapa banyak masa untuk berselawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam, khasnya pada tiap-tiap malam Jumaat dan siang hari, kerana hari Jumaat adalah hari raya mingguan kepada tiap-tiap orang yang mempercayakan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab hari Jumaat hari kita. Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berjalan meronda di muka bumi. Dia pergi sana sini sana sini. Jadi kerja malaikat ni bawa salam kita hantar ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil cara post online. Siapa lagi? Sedangkan Nabi sebut di dalam hadis Nabi di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Zakaria Kandahlawi, Syekh kata apa? Apabila satu orang berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah menciptakan seorang malaikat. Satu malaikat duduk di perkuburan Nabi, duduk di makam Nabi. Tujuan dia untuk menyatakan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, Sipulan bin Sipulan telah menghantarkan selawat kepada baginda Rasul. Malaikat sebut nama kita dengan nama ayah kita. Dan di antara siapa yang banyak berselawat, dia dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga nanti.
Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Alright, kejap. Salam satu dunia. Satu dunia tengok, alright. Salam satu. Salam 4230156 dilengkapi 789. Syukur satu. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Syukur, syukur alhamdulillah. Apa khabar semua? Tak sengaja bateri nak habis. Maknanya Allah tak izinkan kita untuk teruskan ber-Elvi Elvi Prince Chiki Iki Ika Tome Anja sama sekali. Enak itu. Kita harus dalam hidup kita ni harus pergi tujuh-tujuh dan terus tujuh padu. Tak faham lah zaman sekarang ni. I, kalau boleh, I boleh nak balut macam dalam, I balut macam mamia tu lagi bagus. Sebab I rasa macam waktu panas dah kita kena tutup segala kulit kita supaya tak terdedah. Ini tak. Makin panas, makin teruk cuaca kat luar tu. Makin orang nak tayang-tayang segala pepek celah beda. Mampu aku mati tengok. Ya Allah. Masya Allah, tak faham dah. Allahuakbar. Masya Allah. Tak apa lah, nak buat macam mana. Kita layan duduk zaman sekarang. Air zaman nak kiamat, nak mampir dah semua orang. Tak sedar dia lagi. Tak tahu cakap macam mana. Asal keluar je teman tengok. Oi, pakai baju. Oi, pakai seluar. Eh, terbojol sana, terbojol sini. Tercelah pepek, celah sari. Eh, terkepek bentuk. Eh, bentuk cantik tak apa juga. Lembu je bentuk dia cantik. Eh, teman tak tahu je dah apa dah. Dengar je dia lagu ni. Malam Jumaat ni, dedor. Siapa yang tak kahwin, tak payahlah kau nak menghalakan cara. Aku support mampu ya, kau. Inda ilahi lastulil firdaus si Yeah.
Teman zina kau masak, mana satu? Belum. Dah siap sedia ke untuk malam Jumaat ni? Yang halal,
dan yang haram. Dah besar setia ke? Awak dah makan kuih loyang-goyang-goyang saya? Macam mana rasa kuih loyang-goyang-goyang saya? Sedap ke tak sedap? Goncang-goncang-goncang tetap kembang. Dah rasa dah? Alhamdulillah. Rasa dia macam mana? Oh. Rasa dia macam mana? Serumba Ciblis. Cerita pasal serumba Ciblis. Daripada harga kita nak letak RM35 tu, kita diskaunkan lagi RM25 saja. Sebab bila taruh RM35, kita rasa macam banyak yang tak mampu nak beli, tak boleh nak rasa. Jadi serumba Ciblis ni kita nak letakkan harga dia murah-murah je, RM25. Prince Chiki Boom Boom Serumba Ciblis, Prince Chiki Boom Boom. Okey, dah turun harga dah. Sebab kita fikir Jumaat kan kita patut bersedekah. Walaupun ini memberi sambil menderma, kita menderma dan menyedekahkan lagi. Okey tak? Okey tak, you all? Okey tak? Serumba Ciblis, Prince Chiki Boom Boom. Okey tak? Okey tak? Okey tak, RM25 je. Bukannya mahal pun. Beli rokok seluduk tu RM6, RM7. Sehari kumpul-kumpul-kumpul RM700 je. RM200 lebih juga. Rokok tu tak datang mana mudarat sendiri. Tapi kalau makan pilih jiki bumbum ni kenyap pun. Alhamdulillah. Okey tak. Kita tanya ni. Okey tak? Okey tak, okey ni. Sebab kita nak buka. Kita nak buka sale. Kalau tak banyak, kita nak banyak-banyak-banyak sekali borong-borong. Kalau kita ambil sikit-sikit, nanti kita agak marah tak siapa yang mampu nak beli. Terutama kita jantan-jantan keparat ni semua. Bukannya ada duit pun. Kan? That's why kita taruh harga daripada RM35 tu jadi RM25. RM25 tu kita kenalkan pasal lebih tentang apa, 25 rasul. Macam ni lah lagu dia. Kita dengar ya lagu 25 rasul. 25 rasul kejap ya. Kita dengar lagu 25 rasul yang wajib kita ketahui lah. Yang wajib tak kita ketahui banyak ramai. Jadi kita nak dengar dulu lagu 25 Rasul ni. Kita sama-sama kita muhasabahkan diri. Boleh tak? Nak try-try tak ada. Nak kita terus beli je. Faham? Nak try-try, nak cuba-cuba buat kebajikan. InsyaAllah dah kali nanti saya bagikan percuma tu you all. Tapi untuk permulaan ni, I rasa kita bantu-bantu dulu sebelum I menipu you all. Lebih baik cakap benda jujur. Okay. I kalau benda tak sedang tak jual. Buat apa? Pengalaman hidup I selama 39 sampai 39 tahun ni, I punya beli makanan kalau tak sedang. I rasa ingat Allah tak sedapnya. Nanti kalau I jual makan tak sedap, nanti orang cari I berdosa you all. Boleh kan? Boleh tak? Boleh tak boleh ni? Tak apalah kita dengar dulu ya lagu ni ya. Untuk semua gadis-gadis, wanita-wanita, apa cakap ni? Kita dengar dulu bismillahirrahmanirrahim. Ada boleh buka ni? Perkara ketiga, percaya kepada Assalamu ala Nabi wassalamu ala Rasul. Sejahtera ke atas Rasul, Nabi Allah.
Sini hafal 25 rasul. Cuba angkat tangan. Siapa pernah dengar lagu ni masa kecil-kecil sampai dah tua ni malas nak dengar lagu-lagu ketuhanan sebab ada banyak syaitan. Cuba angkat tangan. Siapa pernah dengar lagu tentang 25 rasul ni?
أشهد أن محمد رسول الله تيادا تuhan selain Allah Nabi Muhammad pesuruh Allah Alhamdulillah pujian bagi Allah Subhanallah maha suci Allah Allahu Akbar Allah maha besar segala puji hanya bagi Allah bila diuji kejayaan kita semuanya bukan milik kita oleh itu sedarlah sentiasa semuanya dari Allah أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تيادا تuhan selain Allah Nabi Muhammad pensuruh Allah hati gembira terasa badannya itulah tanda nikmat darinya ingatlah Allah syukur padanya ucapkanlah alhamdulillah alhamdulillah pujian bagi Allah subhanallah maha suci Allah Allahu akbar Allah maha besar segala puji hanya bagi Allah lihatlah alam terbentang luas langit cerah memayungi bumi hati terasa kebesarannya ucapkanlah Allahu Akbar أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تيادا تuhan selain Allah Nabi Muhammad pensuruh Allah Alhamdulillah pujian bagi Allah Subhanallah Maha suci Allah Allahu Akbar Allah maha besar segala puji hanya bagi Allah ketika hati sedih dan pilu kerana ujian melanda ingatlah ia sementara ucapkanlah inna lillah أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله تيادا تuhan selain Allah Nabi Muhammad pesuruh Allah الحمد لله pujian bagi Allah Subhanallah Maha suci Allah Allahu Akbar Allah maha besar segala puji hanya bagi Allah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tiada tuhan selain Allah
Bagus. Assalamualaikum Encik Ashraf Fazil 7. Jangan nak acah sangat. Kalau rasa macam diri tu macam bijak berbicara, kan, mana ada kau, kan? Kau tiba-tiba masuk, tiba-tiba macam Abang Ikram pergilah kerja mana-mana, kerja kedai makan ke apa, daripada duduk melepak duduk rumah main Insta, buat benda-benda macam ni, buat masa je, jom ikut saya berniaga burger kat Ipoh. Eh, kau setakat berniaga Ipoh kau tu berapa apa ringgit je, kecoh kenapa? Ha? Kau nak samakan aku dengan kau? Ha? Nama kau Ashraf Fazil je lah. Hello. Excuse me. Aku minta maaf sangatlah ya. Aku bukan nak menghina, tak menghina. Tapi cara kau tu macam kau acah-acah.